Hi everyone. So hari ni saya nak bercerita tentang saya punya pengalaman bercuti bersama keluarga saya di Kuala Terengganu dan juga Redang. So this is my family. Ni kita tengah tunggu boat. Ni my parents. Oh, this is me. Kita main TikTok dululah. Gitu. Kemain lagi. Okay, ini kita orang dah start berangkat naik boat nak ke Pulau Redang. Tapi masa ni dia punya pemandu buat gila, dia pergi belokkan dia punya boat tu, belok kiri belok kanan, kita menjejerit kita orang. And arus agak sedikit deras dan juga sedikit berombak lah, tu yang menyebabkan menghempas, terhempas, punggung pun sakit. Kat depan tu anak buah saya ni, saya, adik saya nombor 4, adik ipar saya Noh, adik bungsu saya dan wife dia Leha, tak nampak belakang orang tu. So kita orang melakukan pergerakan sosial gitu. Tapi akak memang takut ni bot. So ini nak snorkeling lah pula. So kita dah get ready. Sorry lah kamera gegegar sikit, maklumlah saya tak ada pakai stabilizer untuk GoPro. So kita dah gerak naik boat. Ni akak ni yang jalan ni. So kita gerak pergi snorkeling. Nama pulau tu tak ingatlah nama dia. Dah tak boleh ingat sebab cekat sekali je. So saya tak boleh nak ingat. So kita baru gerak lah ni. Cuaca masa ni mendung. Dan masa ni dah sebenarnya kita orang pergi ni 27, 28, 29 lah September, which is dah dekat dengan monsoon. So cuaca dekat Kuala Terengganu masa ni kita orang sampai hari pertama memang agak mendung tapi tak hujan. And cuma dia punya arus air laut tu agak deras sikit lah, arus dia kuat kan. So kita orang naik boat pun terhentak-hentak sebab ombak dia agak sedikit besar. So ini my parents. And that is me. Tengok, terhentak-hentak kan. Nak ambil gambar sebenarnya tak berapa cantik sebab cuaca mendung, ambil gambar memang tak syok lah. Dia apa ni, bila cuaca tak panas, kita ambil gambar pun warna pun tak berapa cantik. So sebenarnya kalau yang nak best, kalau nak pergi Redang ni, you all pergi pada bulan Ogos. I think bulan Ogos adalah musim panas and bulan Ogos adalah musim terbaik, masa terbaik untuk pergi tengok. Nampaklah dia punya dasar dia tu, tetapi kalau you all perhati dia tak berapa jernih kan. Nampak tu, kurang jernih. Kalau sepatutnya dia lagi jernih pada ni. Ni adik ipar saya, Siti Zaleha, dan juga adik saya kat belakang dia tu, adik saya yang bongsu. Okay, saya duduk atas bot je, tolong ambil gambar dan video. Okay, cik Kak ni dia terer berenang, maklumlah rumah tepi sungai. So adik saya berenang bolehlah, so and so lah. Saya yang tak reti berenang, habis kau kat situ. Why akak tak pergi snorkeling? Why I tak pergi snorkeling? Because kaki saya senang kram. Jadi saya tak nak ambil risiko untuk kram dalam laut. So that is my dad, ayah saya. Ayah saya pun orang yang tahu berenang. So this is my mom and my niece. Tengok dia. Tengok tu keras je. Masa dia pergi kanan, pergi kanan, pergi kanan. Sebab dia takut. Dia takut naik boat. Dia takut tapi dia tak bercakap dan dia tak nangis. Dia kekaskan badan dia je. Kesian dia. So ini adik saya nombor 4 and belakang tu adik ipar saya Noh. Adik saya nombor 4 ni nama dia Firul. So saya, tugas saya adalah untuk shoot dia orang ni lah, video ni ayah saya. Okay, dia dah lambai-lambai tu. Ni Mawar masih lagi dalam keadaan keras membatu. Tengok dia keraskan diri, dia takut. Oh, lah, sianya dia.
Okey, ni Mia. So ni Leha dan adik saya Kide. So dia orang ni tak tahu nak ke mana hala. Banyak isu lah sebenarnya berenang kat sini kan. Sebabnya arus dia agak deras. So kalau macam kita duduk still, kita duduk still pun diorang cakap, adik-adik saya cakap, diorang kalau stay kat situ satu tempat pun lama-lama makin jauh daripada boat tau. Sebab arus dia tarik. Ha. Sebab mak, ayah saya pernah pergi redang sebelum ni. Diorang cakap suasana redang sebelum ni untuk snorkeling tak macam ni. Arus pun okey. And then lebih jernih. Boleh nampak ikan dengan sangat jelas. Kalau perhati yang ni dia macam agak sedikit keruh. So kita orang punya ni agak salah timing lah sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, sebab saya nak menghabiskan kredit AirAsia saya. So kita kenalah habiskan juga kredit AirAsia tu, sebab tak nak tunggu lagi. Sebab kita tak tahu kan macam mana statistik COVID. So ni Mia, anak buah saya. Dia tak nak lepaskan. Ha, tengok tu, orang suruh lambai-lambai pun dia tak nak. Tengok tu. Kesian mawa. Alah. Tak. Alah, geram tengok budak ni. Nak cubit-cubit dia. Okay. No dengan adik saya Banci. Get ready nak terjun. Kena slowly eh. Tak boleh gopoh-gopoh. Nanti boleh jatuh sebenarnya. Bot sebelah dia punya tangga yang dekat ni, dekat bot dia ni yang punya tangga yang adik saya berang tu, bot sebelah tangga dia jatuh ke dasar. Ambil. Okay, kena slowly, tak boleh gopo-gopo. And then kalau orang yang terlampau takut sangat dengan air pun tak disyorkan lah sebenarnya. Ini geng-geng semua tak takut air, okay lah. Alright, apa lagi dia buat? Oh bro, dia tengah nak masuk ke dalam air. Dalam laut lah. Air lah pula. Oh, kesian. Tengok eh. Tengok. Kesian dia nangis. Tengok mami dia terjun laut. Kesian dia. Tengok eh, cuaca mendung. Ambil gambar pun sebenarnya tak berapa cantik. Sebab warna dia tak naik. Warna laut tu sendiri tak naik. It's supposed to be clear blue. Sky blue. But then yang ini kalau kita nampak dia macam gelap sikit color warna air laut dia kan. Ha, sebab itulah, sebab dia dah menghampiri monsun. So arus deras dan juga air menjadi sedikit keruh. Itulah dia yang terpaksa kita hadapi. Nampak tu gelap kan? Okay, ini kita dalam perjalanan menuju ke Long Island. Naik jeep. Berimpit kau kat situ. Matikan sardin. Okay, ni kita orang dekat Long Beach. Licin tak boleh naik. No, tak payah no. Licin lah. Nak naik atas batu ni tapi tak boleh. Dia licin. Ha, tak boleh. Jatuh kan tu licin. Kakak nak mandi kat situ. Ada dekat je. Kakak, terima kakak. Yeay. Yeay. Oh, record eh. Record. Video. Video. Okay. Okay, ini ni akak baling topi ni. Sudahnya topi tu jatuh dalam laut. So kita ambil buat kenang-kenangan dekat Laguna. Ni Laguna Resort. So ni my adik ipar dan juga my ni. So ni day 2. So yang ini tempat kita orang bersarapan. Tapi best jugalah sarapan kat sini kan. Sebab sarapan pagi ni memang meriah lah, macam-macam ada. Even tu kita rasa macam makan dalam asrama je. So ni akak sebenarnya ambil gambar akak sendiri pun, ambil video sebab akak nak tunjuk akak punya lipstick baru gitu.
Sekali kau bunyi horn boat. So ni kita orang ambil gambar dekat jetty. Okay, yang ini kita orang dalam on the way nak balik ke Merang Jetty dalam boat. Masa ni pun arus sangat agak deras dan ombak pun agak kuat. So kita orang dalam boat ni melantun-lantun. Takut sih. Ah ni masa ni topi nak terbang. Aduh lah. Okay, ni kita dah sampai muara. Nak sampai ke Merang Jetty dah. Okay, akak teruskan perjalanan ke Jabatan Angkat Kuala Terengganu. So, naik ke atas tu RM5 je. So, tempat ni tak ada orang masa akak nak pijak benda lah ni. So, kita siapa yang berani pergilah. Macam akak berani je pijak benda tu. Cuma agak sedikit gusar jugalah. Sebab saiz ku dan juga kaca tu dia boleh tahan ketak kan. Tapi, belasah je lah labu. Okay, ni day 3. Kita orang dah bersiap-siap untuk balik. Kita punya flight masa ni pukul 10.30. So, kita orang pukul 8.30 dah kena ada kat bawah lobby. So, kita orang dah kemas-kemas. Kita orang check out daripada hotel ni. Tapi best tau hotel ni, nampak tu. Dia punya interior design dia memang sangat cantik. Nama dia Valia Hotel dekat Kuala Terengganu. Dia dekat dengan Medan Austin. Okay, siapa nak cari best. Harga semalam dalam 100 lebih je. Tapi dia punya interior dalam bilik tu macam 5 star eh. Ni kita orang punya driver. Dia yang entertain kita orang selama 3 hari. Hantar. Ni kita orang dah sampai dekat airport. On the way nak balik. Dalam kapal terbang. Okay. Masa ni kita orang menunggu untuk. Masa ni dah sampai dah lah. Sampai ke LIA dah. So kita orang tunggu kita orang punya turn untuk keluar. Kebetulan semuanya duduk belakang. Tunggu je lah. Tu sayang mawar. My niece. Okay. That's all for now. Jumpa lagi Kuala Terengganu.